hal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di sini diterjemah sebagai katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai segala orang-orang kafir, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Uraiannya, Tuhan menyuruh Nabi kita berkata kepada orang-orang kafir Quraisy bahawa berhala-berhala yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang kamu sembah. Kerana yang kamu sembah ialah benda-benda yang kamu perbuat sendiri dengan tangan kamu. Kalau ikut logik akal, kita yang cipta sesuatu benda, tiba-tiba kita sembah benda yang kita cipta. Bodoh. Tapi tak boleh lah. Nah, saya tegaskan di sini kepada orang bukan Islam, tak boleh begitu. Ini pembinaan. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullah, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada ayat 108. Dan janganlah kamu mencerca atau menghina sembahan-sembahan mereka, nanti mereka pula akan mencerca Allah. Itu hak mereka, itu akidah mereka. Mereka nak sembah patung ke, berhala ke, tongkoi kayu ke, tu pula. Jangan kita hina. Esok bila kita hina dia, dia marah, dia hina kita pula, jadi bergaduh. Ini di antara yang akan dimasukkan ke dalam akta hasutan. Akta hasutan, tuan-tuan, dia akan tambah di antaranya kelas ni lah. Dia kata menghina agama-agama. Dalam negara kita ni yang kuat hina agama orang dia berada mali ya. Jadi dia nasib baiklah pasal akta ni belum dijalankan sepenuhnya. Kan dia suruh bakar Bible, bakar kitab Injil. Kalau isu orang Kristian pula mengamuk mai kita bakar Quran, apa perasaan kita?